Ya, kita kembali lapang hijau antara pertandingan sama dengan pertandingan Pasiba Petamaluku melawan Wasio Resi. Pasiba masih bola. Bayang-bayangi oleh pemain-pemain belakang dari Wahid, langsung ke Padang, langsung saya ke depan. Serangan balik yang dilakukan oleh anak-anak dari sangat berbahaya. Pelanggaran yang dilakukan nomor punggung 23 tadi Abdi untuk anak-anak Wasio Resi. Langsung saja depan dihalau saja oleh Madang. Sekarang dia berebutan bola. Alan dibayang-bayang nomor punggung 6, langsung saja di nomor punggung 16. Terlalu laju bola tadi sehingga Wasio FC memakai kostum biru hitam. Ini adalah babak 8 besar Liga Honewara. Kembali lagi buatnya kepada Abdi. Abdi di kalau saja Wasio FC langsung saja ke depan. Dihalau saja oleh baik belakang dari anak-anak dari Pasifa Putra Maluku. Kembali lagi Eka menghasilkan bola umpan saja ke depan. Tidak ada salah satu pemain yang berdiri di depan gawang untuk mengawal bola dari anak-anak Wasir tadi. Yang itu adalah Santo di yang menjadi sebab tenang bola pada hari ini adalah Rahmat nomor punggung 6. Langsung saja terlalu saja sangat berbahaya tenang tadi, masih mampu di halau saja oleh pemain bola. Rahmat saja ke depan, nyari bola Santo lagi-lagi. Sangat luar biasa penampilan kiper Indonesia bagian timur. Untuk lagi-lagi sangat berbahaya adalah Dewa. Dewa menguasai bola, dikawal ketat oleh pemain-pemain belakang dari Pasifa Putra. Kembali Pasifa Putra menguasai bola, kembali ke Rahmat. Rahmat mencari teman, umpan saja kepada Wahid. Wahid menguasai bola, umpan ke kiri yang dicari Alan. Oh, sangat luar biasa permainan Rahmat kepada Madan. Lagi-lagi Madan lagi yang dituju. Madan meliuk-liuk di sudut, langsung saja ke depan. Lagi-lagi Rahmat menerobos jantung pertahanan, dihalau saja oleh pemain-pemain dari Wasio. Langsung saja ke depan. Terjadi pelanggaran, sang kapten menjatuhkan kapten kesebelasan dari Pasifa Putra Maluku.
Hadi nomor punggung 8. Sangat luar biasa gerakan dilakukan tadi anak dari Persipa tadi. Terjadi lemparan ke dalam. Abdi menguasai bola, umpan saja kepada Pocai. Langsung saja ke depan. Yang dituju adalah Alan Au. Sangat berbahaya umpan tadi. Sayang serbu sayang tidak ada yang menyambut bola manis tadi. Sehingga dengan mudah pemain belakang dari Wasior terjadi pelanggaran kembali. Langsung saja ke depan, sangat berbahaya. Ini keluar dari sarang untuk menghalangi bola tadi. Kembali lagi anak Persipa menguasai bola. Umpan saja kepada Abdi. Abdi umpan dari kepada Rahmat. Lagi-lagi Madang, sangat berbahaya. Abdi lagi-lagi umpan. Abdi, lagi-lagi Abdi. Terlalu pelan sentuhan tadi yang dilakukan oleh Abdi nomor punggung 23 tadi, pemain dari Buton Tengah. Lagi-lagi Maladin, sangat luar biasa. Dihalau saja oleh Madang, umpan tadi kepada Pocai. Pocai kepada Rahmat, sangat luar biasa. Anak-anak dari dicuri saja bola. Lagi-lagi Maladin, Pocai, Pocai. Inilah pemain ketiga cita berat. Sangat luar biasa. Terlalu Madang menghalangi bola tadi. Langsung saja. Jadi lemparan ke dalam buat anak-anak Persipa Putra Malaysia. Lemparan ke dalam, lagi-lagi terjadi Pocai. Lagi-lagi Pocai menguasai bola dari sudut kanan. Dihalau saja oleh pemain belakang dari Wasior. Terjadi lemparan ke dalam, lagi-lagi lemparan ke dalam yang dilakukan anak-anak dari sangat berbahaya. Kontrol yang disitu, lagi-lagi sudah dipatahkan oleh pemain belakang dari Wasior. Lagi-lagi Abdi menguasai bola, kembali kepada Pocai. Pocai langsung saja ke depan. Siapa yang dituju? Tidak ada salah satu pemain dari Persipa. Hafiz duel kepada Madan, umpan saja kepada Hafiz. Terlalu keras sehingga bola itu terlepas dari kaki Hafiz. Bukan satu pelanggaran, umpan saja kepada satu. Sangat berbahaya, satu lagi satu. Hampir saja serangan masing-masing striker. Tendangan sudut kepada langsung saja terlalu pelan bola tadi. Dicuri saja oleh Hafiz. Kembali kepada Rahmat. Lagi-lagi Rahmat. Angkat saja ke depan. Tidak ada salah satu pemain belakang dari Wasior yang mengawal bola tadi, sehingga kiper dengan mudah kembali lagi Madan. Umpan saja melebar di sektor kanan, kembali lagi kepada Pocai. Pocai mencari teman, dicuri saja bola tadi dengan sangat mudah. Lagi-lagi Abdi berduel satu lawan satu. Umpan saja kepada nomor punggung 12. Lagi-lagi Dewa dikawal ketat dalam buat anak-anak dari melebar di sektor kanan. Siapa akan dituju? Lagi-lagi Alam berebut bola. Langsung saja Dewa Pocai, umpan saja kepada Haji. Lagi-lagi Pocai, sangat berbahaya. Pelanggaran si panas selanjutnya, apakah Wasior FC atau Persipa Putra Maluku? Langsung saja tendangan langsung tadi dengan mudah ditangkap oleh kembali lagi Santo. Lagi-lagi Santo dikawal dua pemain Santo, tidak ada yang bantu. Lagi-lagi Santo mencuri bola. Dengan mudah kiper dari Wasior mencuri. Tidak ada pengawalan ketat dari pemain-pemain dari Wasior tadi, sehingga Rahmat menguasai bola.
Amar Pungana mencari teman kepada Madang. Lagi-lagi Madang sangat luar biasa gerakan dari Madang tadi. Bagaikan es teler yang paling manis disuguhkan di siang hari. Gerakan-gerakan dari anak-anak Persipa tadi sangat memukau perhatian pemirsa sepak bola di lapangan Onewara pada sore hari ini. Kembali Wasir menguasai bola, serangan balik dihalau saja oleh Madis, konsuri oleh pemerintah Kabupaten Bitung dan seluruh masyarakat perantau Onewara yang berada di rantau dari Sabang sampai Merauke. Wasir menguasai bola dari setter kiri pemain belakang, umpan saja di tengah, umpan tadi kepada Eka, salah umpan, sayang suruh saya, lagi-lagi sentuh, dicuri saja bola, langsung saja, dengan mudah kiper dari Wasir tadi, menangkap bola tadi, terjadi duel sana adalah Wahid, nomor 14, mencari teman, siapa akan dituju? Lebar nomor 12 dikalkatat oleh Abdi, umpan ke belakang. Eka nomor 7 langsung saja ke depan, sangat berbahaya. Kiper keluar dari sarang untuk menghalau lagi bola tadi sehingga menghasilkan tendangan bebas lagi-lagi untuk anak-anak Putra Persipa, Putra Maluku. Oke, stop komunikasi dua orang belakang. Langsung saja ke depan, terjadi penyebutan bola di tengah yang dicolok Alan. Dicuri saja bola tadi oleh anak-anak dari Wasir. Nomor punggungnya menari-nari mencari teman, umpan saja kepada Alan. Dicuri saja umpan, lagi-lagi mana dapat bola. Dicuri saja kepada belakang. Langsung saja ke depan, tidak ada salah satu pemain teman depan dari Wasir FC. Umpan saja langsung ke depan, siapa kali itu adalah Hungku yang dituju, dicuri oleh Hafid, umpan saja kepada Rahmat, lagi-lagi habis. Melebar di sektor kanan kepada Pocoy, Pocoy mencari teman, melewat satu pemain, gerakan dari Pocoy tadi sangat luar biasa, umpan pindah saja kepada Rahmat, lagi-lagi Rahmat. Halo saja kepada, Abdi peluang. Jadi peluang untuk Abdi tadi, sayang seribu sayang, bola dicuri dari kaki Abdi. Kembali lagi anak-anak dari Wasir. Sangat berhati-hati, umpan pendek tadi dicuri saja oleh pemain dari Persipa. Sangat luar biasa. Rahmat lagi-lagi umpan saja kepada lagi sama. Seribu sayang. Ya. Sangat luar biasa gerakan demi gerakan, terjadi tendangan bebas, lagi-lagi tendangan bebas sebetulnya Persipa. Langsung saja dihalau saja, lagi-lagi Rahmat, umpan saja kepada Alan. Alan menguasai bola, kembali ke bola kepada Hafiz, lagi-lagi Hafiz melepaskan tembakan spekulasi. Pertandingan di sore hari ini disuguhkan pemain-pemain dari luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, berasal dari Kalimantan. Lagi-lagi Pocoy, umpan kepada Rahmat. Abdi, salah lagi Abdi yang dilakukan. Dua dempelan tadi, kembali lagi kepada peluang demi peluang. Umpan pendek tadi sangat cantik sekali. Umpan lagi kepada Mada, lagi-lagi kembali kepada Abdi. Mantap. Tunggu. Tenang.
Tukau perhatian penonton di area lapangan oleh Wara. Sudah teman-teman yang tidak gerakan yang cantik. Langsung saya tunjukkan pada Madan, panggil lagi Eta menasai bola pada Wahid, dihalau saja habis, tidak ada pemain depan dari Wasior FC untuk mengawal bola. Terjadi perebutan bola. Lagi-lagi Poceng. Poceng menguasai bola. Melewat satu dua pemain. Sangat luar biasa. Umpan saja. Terjadi kesalahpahaman. Para Maladin sang kapten. Ini pemain senior dari Buna. Diboyong oleh Wasir. Satu kali main 2.500.000. Kendal bebas buat anak-anak dari Wasior. Bola dibuang saja, terjadi lemparan ke dalam. Gumpang saja kepada nomor punggung 12. Langsung saja ke depan. Sangat luar biasa kiper dari Pasifa keluar dari sarang. Langsung saja di depan. Yang dijual oleh Abdi. Terjadi perebutan bola. Pocai, lagi-lagi Pocai. Bermain dikawal ketat oleh Hafiz. Terjadi ya, selamat sore Bapak Kapolsek Lakudo. Tendangan sudut, langsung saja ke depan, sangat berbahaya. Dibuang saja, lagi-lagi sentul berebut bola nomor punggung 12. Terjadi, siapa akan dituju? Di sana adalah Wahid, sangat berbahaya, Dewa 19. Tapi sayang nomor punggung nomor 18. Bola! Meliuk-liuk di lini tengah mencari teman untuk siapa yang akan dituju. Langsung saja kepada Eka. Eka umpan saja kepada sangat luar biasa. Kiper dari Pasifa tadi keluar dari sarang untuk menghalau bola tadi sehingga bola dikuasai kembali oleh Rabat angkat ke atas yang dituju adalah Sontol, namun di sana ada Hafiz, digaing oleh Hafiz, terjadi di Andra Hafiz yang berbuka terbuat ke atas, di sana ada Wadad, jadi terjadi lagi Jadon dan Rahmat bekerja sama dia dengan Alan, di sana terjadi di antara Alan dan tendangan sudut dilakukan oleh kapten kesebelasan. Angkat ke atas yang dituju, di sana berdiri ada Alan, namun ditepis oleh penjaga gawang. Saudara-saudara, yang akan kembali ke Soe Rahmat diamankan kembali oleh Putih. Pilih kapten kesebelasan nomor 8 Bang Selam Maladin. Masih Maladin, saudara-saudara, dicuri oleh Madan, melebar kembali ke pada Pocai, tembak langsung Pocai tadi, namun oleh PS Wasir Star.
dia dapat yang putih. Dan saudara masih kita saksikan, angkat ke atas siapa yang dituju. Di sana ada Made kembali kepada dengan saudara-saudara kembali putih, namun kandas lagi di terjadi duel kembali saudara-saudara nomor punggung 10 Kadik dan pertahanan dari PS Pasuka Putra Maluku. Dihadapi oleh salah seorang pemain belakang, angkat ke atas yang dituju adalah Santo, namun di sana jatuh pada Santo, terjadi dua lagi. Santo melebar ke kiri, dipotong oleh Arthur, masih terjadi dua satu lawan satu. Digerakkan oleh angkat ke atas, namun ada yang saudara-saudara, kini kembali anak-anak wasir melakukan tendangan gawang, dihadapi langsung oleh Herdin, penjaga gawang dari PS Wasir pada sore hari ini. Kita saksikan masih mencari teman dia, tutup saudara-saudara. Di sana ada kadek sudah dilakukan, namun jatuh ke kaki Hafiz di halau lagi oleh nomor punggung 17. Lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kembali lagi di sana, saya kiri melebar, dia bekerja sama dengan Rahmat saudara-saudara. Madan masih mencari teman siapa yang akan diberikan. Di sana ada Alan, ada Rahmat, angkat ke atas yang dituju jatuh ke kaki Rahmat dan Sontong sudah luar, terjadi lagi masih Sontong Ain Mahamad sudah, namun tendangan yang dilepaskan oleh Rahmat sudah siap-siap akan melakukan dengan baik, sudah dilakukan ke atas saudara-saudara. Di sana ada Sontong heading lagi sudah menanggung di bulan kembali sudah biasa. Di sana ada Kadek, masih Kadek angkat ke atas namun kandas lagi di kaki Hafiz, terjadi lagi di lantai Lamaladi, dimenangkan oleh Najah kepada namun kandas lagi di kaki nomor punggung 66 saudara-saudara. Terjadi duel lagi antara Rahmat dan Sumaryasa, pilih bola dikuasai oleh Pucay, masih Pucay saudara-saudara mencari teman. Di sana ada Madan bekerja sama Mama dan ke lebar kesana saudara. Di sana ada Sontong saudara-saudara, terjadi lagi saudara-saudara tendangan bebas kembali untuk PS Wasir saudara-saudara. Masih skor 0-0, pertandingan semakin menarik pada sore hari ini. Kini tendangan bebas dihadapi kembali oleh Putih, angkat ke atas sudah dilakukan. Di sana ada Kadek, namun dia ada kelemahan saudara-saudara, masih dikuasai sepenuhnya. Kini membangun serangan lewat nomor 66 Ahmad. Di sana ada Rahmat saudara-saudara, bekerja sama dia dengan Alan. Alan menguasai bola, masih Alan saudara-saudara, dipotong oleh masih Alan, kembali dia kepada Kocai, masih Kocai. Bantu. Biasa dibayang oleh Alan, kembali dia kepada Arthur, masih Arthur saudara-saudara mencari teman, angkat ke atas yang dituju oleh Maladin, dikuasai sepenuhnya oleh Maladin, dibayang oleh Rahmat, masih Maladin saudara-saudara, masih bola, masih
Fadil berhasil melewati angkat ke atas yang dituju adalah melebar kepada Kadek, disapu bersih, di sana lagi terjadi duel Sontel dan Putih Sirian Sedara. Sontel terjadi tabrakan sudah dua, kini nomor 6 mengesek oleh sepuluhnya, dibayangi oleh Saigeri, kembali dikuasai oleh Hafiz, masih Hafiz sudah bekerja sama dengan Madan, masih mencari teman, kembali lagi kepada Hafiz, masih Hafiz sudah mengesek oleh sepuluhnya, Hafiz sudah melebar kepada Rahmat, masih Rahmat masih sebuah sepuluhnya, tembak ke atas, di sana ada Madan, masih Madan melebar dia, di sana ada Alan, terjadi duel antara Putih dan Alan, namun dapat wasir membagi serangan dengan kaki Arkin hidangnya oleh Rahmat, terjadi duel antara Rahmat dan Arkin Sirian Sedara. Oh, terjadi lagi tembakan bebas buat anak-anak dari Pasifika Putra Maluku. Kita lihat pada sore hari ini siapa yang akan jadi eksekutor. Saudara-saudara, bola dihadapi oleh Kapten Kesebelasan Pocau dan Madan nomor 25. Kita saksikan kembali siapa yang akan jadi eksekutor pada sore hari ini. Terjadi dua pemain antara pemain kanan dan kiri. Kita saksikan siapa yang akan mengambil tendangan bebas pada sore hari ini. Di sana berdiri Alan nomor punggung 12, Rahmat nomor punggung 6, Sontel nomor punggung 7. Sudah dilakukan tembak langsung yang saudara. Namun hanya melebar di kanan dan kawang PS Wasir ini. Kini Wasir membangun serangan lagi lewat tendangan gawang pada sore. Ini terjadi duel dengan Madan, sebelum datang Maladi membantu, terjadi duel lagi. Di sana ada Madan dan Maladi dikuasai oleh, namun buang kembali oleh Ahmad. Saudara-saudara, ini Pasifika Putra Maluku kembali bangun serangan. Saudara-saudara, angkat ke atas, di sana ada Alan, dicuri oleh Alan. Saudara-saudara, namun diamankan karena kembali oleh Putih. Di sana terjadi duel nomor 6 dan Sontel. Saudara, angkat ke lagi, di sana tembak langsung. Saudara-saudara, terjadi duel antara Sontel, namun dipotong oleh nomor 6. Terlalu tinggi mengangkat kaki, saudara-saudara, Sontel tadi sehingga dihadapi oleh Putih. Saksikan sudah dilakukan, saudara-saudara. Di sana ada Maladin, dipotong kembali oleh Naja. Terjadi duel lagi antara Naja dan Maladin. Sudah dilakukan jatuh ke kaki dua, saudara-saudara. Namun disapu bersih oleh barisan pertahanan nomor punggung 30. Dilakukan oleh Arthur yang dituju oleh Dewa. Di sana ada nomor punggung 2 melebar dia kepada Rahmat. Masih Rahmat, saudara-saudara, kepada Alan. Masih Alan, saudara-saudara. Masih Alan yang dituju adalah Sontel. Namun jatuh di kaki Mariasa. Tidak mau mengambil resiko Mariasa. 1 menit. Kita saksikan out gawang lagi kembali. Kita saksikan tendangan gawang kembali akan dilakukan, dihadapi oleh Tuku. Kita saksikan ini dihadapi oleh Tuku. Saudara-saudara, sudah dilakukan. Di sana ada Maladin dibayangi oleh Madan. Masih Maladin kembali pada Eka, tembak langsung ke atas, nanti jatuh di sebelah kanan. Saudara-saudara, dibayangi oleh Hafiz, namun tetap kembali. Di sana ada Dewa, masih Dewa nomor punggung 18, dibayangi oleh Naja. Terjadi duel antara Naja dan Dewa. Dewa berusaha melewati Naja, namun dibayang-bayangi terus. Saudara-saudara, di sana di sudut terjadi duel antara Naja dan Dewa. Datang Hafiz membantu. Di sana terjadi lagi duel antara tendangan gawang kembali untuk Pasifika Putra Maluku pada sore hari ini. Bola dihadapi sepenuhnya oleh Dino. Masih Dino, saudara-saudara, penjaga gawang yang sudah syarat pengalaman dari Pasifika Putra Maluku. Sore hari ini akan melakukan tendangan gawang. Lihat ke atas, siapa teman yang akan diberikan. Sudah tembak ke atas, saudara-saudara. Di sana ada Eka dan Suwaryasa. Wasit meniup semprotan sebagai tanda berakhirnya babak pertama pada sore hari ini.